Oke, teman-teman, saya baru saja menerima kunjungan atau melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Ghana. Dari segi ekonomi, Ghana merupakan salah satu negara yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sekitar 7,9%. Jadi saya kira ini adalah satu kondisi yang bagus bagi kita untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Kita tadi bicara agak banyak mengenai masalah palm oil, karena Ghana merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia. Tidak sebesar Indonesia, tetapi Ghana menjadi negara produsen kelapa sawit, dan kita sampaikan bahwa kelapa sawit saat ini sedang menghadapi banyak sekali kampanye negatif, dan tidak ada cara lain bagi negara-negara produsen kelapa sawit untuk bersatu menghadapi kampanye negatif tersebut. Dan Ghana menyampaikan siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka menangani kampanye-kampanye negatif kelapa sawit tersebut. Dan kita juga mengajak Ghana untuk bergabung dengan SIPOPSI. Jadi negara-negara produsen, asosiasi negara-negara produsen kelapa sawit yang inisiasinya atau organisasi ini diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia, karena akan mempertimbangkan secara positif partisipasinya di dalam SIPOPSI. Sudah ada perusahaan kita yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Ghana, dan Ghana meminta agar Indonesia juga membantu pengembangan tidak hanya di plantation-nya, tetapi juga di industrinya. Jadi diskusi tadi banyak di bidang kelapa sawit. Kemudian untuk masalah infrastruktur, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, maka Ghana banyak melakukan juga pembangunan infrastruktur, antara lain ada proyek yang dinamakan 1 juta rumah, jadi 1 million houses project. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu BUMN kita tertarik untuk berpartisipasi. Tadi pagi sudah ada pertemuan antara Ghana dengan BUMN kita tersebut untuk membahas mengenai proposalnya. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah pembangunan infrastruktur, selain dari segi ekspertisnya yang kita miliki, pasti pembicaraannya terkait juga dengan masalah financing-nya. Oleh karena itu, BUMN kita akan menindaklanjuti mengenai masalah skema financing dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kita bahas tadi adalah Ghana ingin meningkatkan presensinya di Indonesia, dan dia meminta bantuan Indonesia agar dapat memberikan beberapa masukan, saran, nama-nama kandidat untuk konsul kehormatan Ghana untuk Indonesia. Jadi itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Nah, sebelum pertemuan tadi saya juga melakukan pertemuan dengan para duta besar kita yang ada di Afrika. Nah, dalam pertemuan tadi saya sampaikan kita konsolidasi untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan ini. Jadi selama pertemuan tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap duta besar kita di Afrika fokus kepada pengembangan kerjasama ekonomi dan memfollow up apa yang dibahas baik dalam tingkat plenary maupun di dalam tingkat bilateral setelah mereka kembali di sana. Nah, ada beberapa laporan yang masuk mengenai masalah deal-deal bisnis, tetapi kita menyampaikan kepada duta besar Indonesia yang ada di Afrika mengenai komitmen Indonesia, komitmen pemerintah pusat untuk terus meningkatkan hubungan dengan Afrika.
Dan hubungan ini tentunya bicara mengenai masalah presensi, keterwakilan kita di beberapa, di negara-negara Eropa. Belum semua negara kita memiliki KBRI, karena sekali lagi pada saat kita memutuskan untuk membuka perwakilan, kita harus menghitung dengan bijak, dengan baik mengenai masalah karena ini terkait dengan budget dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan, maka kita berencana paling tidak untuk sampai akhir tahun ini di mayoritas atau kalau bisa semua, tetapi kalau tidak ada titik-titik penting negara-negara Afrika, kita sudah akan memiliki konsul kehormatan. Dan dengan konsul kehormatan itu paling tidak kita memiliki mata dan telinga di lapangan. Selain untuk urusan ekonomi, tentunya konsul kehormatan ini akan sangat berguna untuk perlindungan warga negara Indonesia, karena beberapa waktu belakangan ini banyak juga warga negara Indonesia yang menghadapi masalah di negara-negara Afrika, termasuk adalah APK-APK kita. Nah, kalau kita memiliki konsul kehormatan, maka akan lebih mudah kita untuk segera merespons apabila ada masalah. Oleh karena itu, saya sudah berikan target bahwa dalam 3-4 maksimal 6 bulan, maka proposal dari, tentunya kita harus mencari orang yang tepat untuk menjadi konsul kehormatan. Oleh karena itu, masukan dari para duta besar, saya tunggu 3-4 bulan sehingga pada akhir tahun ini kita sudah akan memiliki konsul kehormatan di sebagian besar, kalau tidak semua negara-negara Afrika. Ini merupakan salah satu juga implementasi dari pertemuan ini, yaitu meningkatkan presensi Indonesia di negara-negara Afrika.